Ben sama Vicky membuat keyboard bye. Apa karena mereka ingin semakin terkenal? Kita adalah boy band. Boy band. Ini kanam. Balik dulu. 1, 2, 3, 4. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada pandangan pertama. Ini kan namanya cinta. Oh rasanya cinta. Terasa dia saat jumpa. Hei teman, kenapa sih dia nyanyinya begitu? Eh kamu nyanyinya bener dong nih. Yang serius pelan-pelan dong. Coba kamu ini kan namanya. Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta. Lu ujungnya. Coba deh. Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta. Bubar aja, bubar. Kita baru latihan vokal udah bubar. Kita ya, ini harus ya bisa joget. Kalau boy band kan gini jogetnya. Ya, coba. Yaudah gini-gini. Kita pikirin aja deh nama boy band kita. Ya udah. Karena ada lu. Gimana kalau nama boy band kita Tahanan? Namanya enak apa? Aja Tahanan. Lu berdua mah udah, gua mah belum. Hey, kalau dia namanya Tahanan, kalau gua beda. Apa? Rehab. Ya udah, nih supaya adil namanya dari gua aja ya. Apa? Warga Jaya. Bagaimana nama boybandnya? Jangan Warga Jaya. Apa? Warga Tobat. Gimana? Tobat. Kenapa pas tobatnya di gua? Lu mau enggak? Kenapa tobatnya di gua? Karena lu cuma lu doang yang menentang takdir. Iya. Maksudnya dia menentang takdir, dia enggak mau. Kalau dia jadi boyband. Lu kan pengennya jadi penyanyi solo kan? Iyalah. Ya lu kalah lah sama Afgan, suara lu aja cempreng. Ya. Udah bertiga aja. Kok kalian senang ya? Kalian senang ya? Bahagia ya? Belajar sama dia. Hei kalau vokal, pembagian suara dong mestinya. Loh, saya kan dulu di grup BBB. Iya, iya. Yeah. Kamu tahu Mbak Yuni Sara siapa yang ngajarin nyanyi? Oh. Raffi Ahmad, Raffi Ahmad. Bukan. Yang bener apa? Bukan. Krisdayanti. Enggak, kenapa lu patokannya BBB? BBB kan grup fenomenal. Iya, iya. Orang lu lipsing mulu. Gini deh, kita butuh guru vokal nih kayaknya supaya kita lebih tertib. Ya udah, kita cari tertib. Iya, yeah, tertib. Kita harus cari guru vokal. Iya, yeah, siapa yang bisa ngajarin ya kita? Ah, pasti bentar lagi ada yang masuk nih. Iyalah. Guru vokal. Kita butuh yang masuk, kita udah bingung bertiga. Iya. Yeah. Guru vokal. Guru vokal. Guru vokal. Di sekolah. Yeah. Hey, sepatunya mengkilat banget pakai skor botol. Penonton. Iri ya, lu mau pakai pasti. Guru vokal ya? Iya, saya guru vokal. Aku pengen dong dimulai nyanyi nadanya dari apa kira-kira ya? Kamu bagusnya dari W ke C. Ih, enggak. Kalau W-nya enggak, aku bener dari C. Dari C? Cinta aku buat kamu. Oh. Kamu hey, apa? Gue cuma bisa jawab apa coba? Aku dong. Ya, aku ya pengen belajar vokal. Kamu bagusnya itu nadanya dari kunci B, B. Enggak. Dari apa? Kunci P. P? Penipu. Saya cocoknya apa? Kamu cocoknya kunci L. Apa tuh? Lendok.
dari yang di ujung suara bass seperti apa, bass? Dum, 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 dum. Bagus. Kamu kalau suara-suara apa namanya falsetto, gimana falsetto? Kedengeran nggak, Bu? Oh, saya nggak dengar suara kamu, tapi saya dengarnya suara hati kamu. Yeah. Hey, penonton. Hey. Oh, oh. Oke, tadi murid-murid saya yang dua udah pintar, coba kamu. Kamu, saya pengen kamu ini nyanyi suara curut, coba. Ya udah, nggak usah acting. Gimana ceritanya suara? Nggak usah acting, ya udah. Apa lo bilang? Keluarin suaranya, nggak usah acting. Jadi maksud lo gue hari-hari pakai suara curut? Oh, lo bahagia? Iya. Lo tenang? Iya. Kasih. Iya. Coba kamu ikutin suara saya sekarang. Mi. 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 Mingkem mulut lo gede banget sih. Do. 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 Doyan banget lo gue dari perempuan lo. Kok beda ya? Re. 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 Repot nih ditangkep lagi. Kamu sebenarnya siapa? Guru vokal atau pelatih paskibra? Oh, tenang. Kamu... boleh mundur, boleh mundur. Jangan terlalu maju, norak banget, ntar juga kamera ngejem sendiri. Bu. Ya. Si. 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 Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Kalian, hey, Siti, maju dong. Saya pengen kalian coba ikutin nafas. Tarik nafas, ini latihan pernafasan. Buang, tarik nafas. Oke, tunggu penonton. Udah pada makan belum? Jangan lupa sahur, takutnya ntar orang kesiangan. Bu. Takutnya kesiangan, kalau udah imsak, udah subuh, nggak boleh makan. Suruh tahan nafas, kalau kita sesak nafas, siap kasih nafas buatan emang. Ibu mau nggak kasih nafas buatan? Kalau buat kamu saya siap, buat kamu saya siap, buat lu gua najong nggak? Kasian ya masih di dunia hidupnya udah begini. Tuh, emang kita bisa, Bu, jadi boyband yang sukses? Pasti dong, kalian itu kelihatan bakat-bakat udah bisa jadi boyband. Kalau kalian berdua jadi boyband, kalau dia jadi girlband. Bu, jangan gitu, Bu. Lu bahagia kayaknya ya? Lu kayak senang ya? Kasih. Bu. Ya. Bu, boleh gak sih? Kita siap, Bu. Ayo kita siap. Ayo. Nih. Kalian udah pada belajar musik ya semuanya ya? Udah siap ya? Lo lihat. Gitar. Coba kamu mainin alat musik kamu, sayang. Gue dulu deh. Silakan Sauda. Bas. Bu guru enggak apa, Bu. Oh, dia ketawa sendiri. Enggak apa-apa, Nak. Lihat, Bu, permainan saya, Bu. Kamu bisa main gitar kamu itu. Kamu main, coba Ibu liatin. Oke, siap. Ini lead gitar yang paling berbahaya karena explosion. Ayo. Hey. Sentimen ya. Ada rambang kurang ajar banget. Hey. Hey, coba.
coba Bu, sekali lagi Bu, kasih kesempatan Bu. Oke. Okay, ya Bu ya. Oke. Okay, oh yang bener Roy. Sayang. Gitar mana ada jadi kalau gendang rampak begitu. Oke, okay, satu, hitung Bu. Satu, hiji, dua, telu, opa. Itu kan ada liriknya. Yang tadi kan ada liriknya. Apa? Aku cinta Zaskia Gotik. Penonton! Sosokan nangis, padahal kan lu yang nipu. Jadi ya gimana udah dong, Bu? Ya udah, kalau gitu ini pelajaran musiknya sudah selesai. Sekarang Ibu panggilin kalian guru dance. Ya, ya? Bu. Pelajaran musiknya udah selesai, tapi pelajaran mencintai Ibu kan belum selesai. Masa udah selesai? Ya udah. Ya serah. Jangan ikut-ikutan, ah. Iya, ngeri. Oh, wow.